Karanganyar adalah sebuah kabupaten yang berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Usianya kini sudah lebih dari satu abad atau kurang lebih sudah 104 tahun. Di usianya yang sudah lama itu, banyak folklor dan jejak sejarah yang mengiringi berdirinya Bumi Intan Pari. Pemerhati sejarah Kanjeng Raden Tumenggung Haryo, KRTH Hartono Wicitro Kusumo mengatakan, ada cerita rakyat yang berkembang terkait Karanganyar. Disebutkan nama Karanganyar dicetuskan oleh Raden Mas Said atau dikenal dengan Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegaran I. Saat itu Raden Mas Said yang berperang melawan Belanda atau VOC selama 16 tahun bertemu dengan Nyi Ageng Karang. Nyi Ageng Karang atau yang juga dikenal dengan Raden Ayu Sulbiah adalah istri Pangeran Diponegoro dari Keraton Mataram di Kartosuro. Nyi Ageng Karang saat itu bertemu dengan Raden Mas Said saat sedang mengasingkan diri di hutan setelah suaminya ditangkap hingga diasingkan ke Afrika Selatan. Menurut berbagai sumber, hutan tempat bertemunya Ageng Karang dan Raden Mas Said kemudian diberi nama Karanganyar. Sementara itu menurut Dekan FIB UNS Profesor Dr. Warto M. Hum, sejarah Karanganyar bisa ditelisik dari dua sumber sejarah, yakni sumber tradisional maupun sejarah resmi yang bertumpu pada dokumen atau arsip. Ya, bisa ditelusuri melalui dua sumber sejarah. Pertama, sumber tradisional itu berupa cerita-cerita rakyat, folklor, legenda, gitu ya. Juga bisa ditelusuri dari sejarah resmi, sejarah kritis. Artinya sejarah yang bertumpu pada dokumen-dokumen atau arsip sejaman. Nah, yang pertama mengenai legenda, folklor tadi, Karanganyar dikaitkan dengan misalnya tempat pertapaan Raden Mas Said. Atau ada cerita yang mengatakan bahwa asal mula Karanganyar itu ada sebuah dusun, desa Karang, itu menjadi tempat Raden Mas Said. Ada juga folklor yang lain mengatakan di situ ada jejak peninggalan dari istrinya Pangeran Diponegoro, bukan Diponegoro pejuang ya, tapi itu Diponegoro dari zaman Kerajaan Kartosuro abad ke-18 itu Trah Mataram. Nah, itu katanya ketika suaminya meninggal, istri dari Pangeran Diponegoro itu tinggal di Karanganyar, Desa Karang. Itu terkenal dengan sebutan Nyai Sulbiah. Disebut sebagai istri Pak Diponegoro. Dan di sana saya belum pernah lihat, di sana di Tegal Gede katanya ada makam itu. Ada makam Nyonya Sulbiah itu. Yang dianggap sebagai cikal bakal dari lahirnya Karanganyar. Tapi semua itu kan berkembang dalam cerita rakyat, dalam folklor. Apakah itu bukan sejarah? Ya sejarah, tapi sumbernya sumber tradisional. Nah, kalau sejarah kritis tadi, cirinya itu kan kronologinya jelas, penanggalannya jelas, dicatat di dokumen apa gitu. Nah, untuk itu Karanganyar bisa ditelusuri kembali pada sejak zaman Mataram Islam. Ya, misalnya jejak sejarah yang di Karanganyar ada tempat namanya Giyanti. Itu kan perjanjian Giyanti di situ yang membagi wilayah kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Itu ada dokumennya, ada arsipnya. Terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Oke, setelah itu dalam perkembangannya Mataram kemudian pecah lagi menjadi Mangkunegaran dan Kasunanan. Ini dimulai Karanganyar menjadi terkenal dalam sejarah karena Karanganyar menjadi bagian dari wilayah gerilyanya Raden Mas Said. Yang dulu keluar dari
Keraton Kartosuro, dia kemudian melawan company VOC, mulai bergerilya dari wilayah Gunung Gambar di wilayah Gunung Kidul, menyisir ke timur, terus sampai ya wilayah Ponorogo selatan, barat, kemudian ya Wonogiri, Metise, itu kan wilayahnya Mangkunegoro. Sebelum itu kan namanya Raden Mas Said, gitu kan. Nah, setelah itu Raden Mas Said diberi wilayah 4.000 karyo untuk mandiri menjadi atau mendirikan kadipaten. Maka berdirilah Kadipaten Mangkunegaran setelah adanya perjanjian Salatiga di tahun 1757. Nah, itu awal sejarah Karanganyar tercatat dengan baik dalam dokumen-dokumen Belanda. Nah, wilayah 4.000 karyo itu, itu ukuran lama ya. Itu kan sebagian besar di Wonogiri, sebagian besar ya Karanganyar yang kita kenal sekarang. Itu wilayah Mangkunegaran. Maka tidak aneh keluarga besar Mangkunegaran itu makamnya semuanya ada di wilayah Karanganyar. Di Mengadeg, di Gunung apa tuh? Di Giri Bangun, Giri Layu gitu kan. Nah, kembali tadi, jejak dari Mangkunegaran bisa kita temukan tidak hanya Mengadeg atau apa namanya tempat-tempat yang lain, tapi misalnya tadi ada legenda bahwa dulu Mangkunegoro atau Raden Mas Said pernah bergerilya di situ, kelelahan lalu berhenti di satu tempat di rumahnya penduduk, kemudian dia mimpi mendapatkan langit harus minum degan hijau yang itu menginspirasi nanti lahirnya lambang bendera Mangkunegaran yang disebut Pariano. Itu legenda-legenda ya. Tapi fakta historisnya tadi bahwa ada perjanjian Salatiga, Mangkunegaran kemudian berdiri. Bahwa kemudian jejak historis pembantu-pembantu Mangkunegoro yang meninggal itu ada di Karanganyar, di wilayah Karanganyar maksudnya. Contoh yang gampang adalah makam pembantu utama Mangkunegoro itu makamnya di dekat kolam renang Intan Pari. Nah, itu ada dusun namanya Dusun Dawan, itu ada namanya makam Randu Songo. Nah, di situ dimakamkanlah Ronggo Panambang, tangan kanannya Raden Mas Said. Jika dilihat dari sejarah resmi, Karanganyar bisa ditelusuri sejak zaman Mataram Islam. Jejak sejarah tersebut bisa dilihat dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Dalam perjanjian Giyanti itu menjelaskan bahwa wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Mataram kemudian dipecah lagi menjadi Mangkunegaran dan Kasunanan. Karanganyar mulai dikenal dalam sejarah sejak menjadi wilayah gerilya Raden Mas Said. Saat itu wilayah gerilyanya dari Gunung Gambar di wilayah Gunung Kidul hingga wilayah Ponorogo Barat. Raden Mas Said kemudian diberi wilayah 4.000 karyo, perhitungan berdasarkan jumlah penduduk yang sebagian besar ada di Wonogiri dan sebagian lagi di Karanganyar. Pada zaman tersebut, perhitungan penduduk menjadi sangat penting dalam pembagian wilayah. Maka tak heran, keluarga besar Mangkunegaran, sebagian besar makamnya berada di Karanganyar. Selain itu ada pula perjanjian Salatiga di tahun 1757 yang memberi wilayah khusus pada Mangkunegaran. Awal sejarah Karanganyar tercatat dalam dokumen Belanda. Dilansir dari RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005 hingga 2025, pada tahun 1847, Paku Buwono III mengeluarkan peraturan Stedblad 1847 nomor 30 yang berlaku mulai 5 Juni 1847. Dalam aturan tersebut, Mangkunegaran terdiri dari 3 kabupaten anom, yakni Karanganyar, Wonogiri, dan Malangjiwan. Pada tahun 1917, Mangkunegaran 7 membuat tantanan baru, wilayah Karanganyar pun termasuk di dalamnya melalui Risblad 1917 nomor 37. Aturan tersebut berlaku mulai 20 November 1917.
Mangkunegaran 7 kemudian melantik Kanjeng Raden Tumenggung Harjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar pada 18 November 1917. Kalau Karanganyar sendiri dulunya waktu Kerajaan Mataram itu maksudnya di administrasinya Surakarta atau Yogyakarta, Pak? Dan anu apa ada sebutan Kabupaten Anom gitu? Ya, itu sudah belakangan nanti. Nah, jadi Mataram itu sebelum terpecah, namanya kan Mataram. Sampai zaman Kartosuro itu disebutnya masih Mataram. Tapi setelah perjanjian Giyanti 1755 itu Mataram dipecah menjadi dua. Sebenarnya istilah Mataram tidak populer di kalangan orang Belanda. Yang populer namanya daerah Swapraja atau Forsten London. Ya. Nah, ketika di wilayah Mataram yang masih utuh tadi, ya Karanganyar tentu berupa perdesaan, tetapi tetap apa ya, loyalitasnya pada pemerintah pusat Mataram. Satu, setelah pecah, Karanganyar itu dianggap wilayahnya masuk Kasunanan, bukan Mangkunegara. Tapi kemudian dalam perkembangannya terbentuklah Kadipaten itu Onderrigenskap, itu wilayah apa ya. Nah, intinya begini, Karanganyar kemudian pada zamannya Mangkunegara 7 itu kemudian ditetapkan menjadi daerah Regenskap. Regenskap itu kabupaten ya. Kabupaten terjadi tanggal 18 1917. Sudah abad 20 ya itu. Karena sudah zamannya Mangkunegara 7. Nah, sejak itu secara definitif Karanganyar berdiri sebagai wilayah kabupaten yang meliputi tiga kawedanan kalau nggak salah. Kawedanan Karangpandan, Karanganyar, Limampolo, mencakup 14 kecamatan awalnya. Itu kira-kira. Jadi maka patokannya lahirnya Kabupaten Karanganyar tidak mengambil legenda. Kan dasarnya enggak ada tanggalnya. Misalnya legenda Nyageng Karang bertapa di situ tadi, Isul Biah atau Nyageng Karang itu bertapa di suatu tempat. Tapi kalau pertanyaannya di situ kapan, tahun berapa, tanggal berapa, kan tidak ada. Nah, kalau mau dijadikan tanggal lahir Karanganyar kan susah, gitu loh. Maka cari dokumen yang resmi, oh ada. Sudah abad 20 itu. Riksbalt nih gitu, hitung ya? Ya. Dasarnya dari Riksbalt. Iya. Riksbalt tahun 1917 nih, kongi. Betul, Riksbalt itu artinya undang-undang kerajaan. Oh, undang-undang kerajaan. Kalau terkait dengan burung terkuku sendiri, Pak, di masa pendirinya Karanganyar, apa benar ada cerita-cerita? Ya, itu kembali ke wilayah. Ceritanya ada, tapi kembali bagian dari folklor yang berkembang di Karanganyar. Tapi ya sekali lagi, folklor itu kan sulit dikerangkai kronologinya. Kapan terjadi, tidak bisa dijawab. Sementara itu banyak pula pertanyaan kenapa wilayah Karanganyar saat ini seakan ada bagian wilayah yang terpisah. Menurut Dekan FIB Wanes Profesor Dr. Warto M. Hum, ada alasan historis di baliknya. Disebutkan ada dua faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama yakni soal wilayah yang subur dan tidak subur. Kemudian yang kedua soal penduduk yang saat itu Mangkunegaran diberi wilayah 4.000 karyo perhitungan penduduk. Yang kemudian ada sebagian wilayah dikembangkan menjadi industri pabrik gula di Colomadu. Dan pertanyaan paling banyak ditanyakan masyarakat, Pak. Ini kan wilayah Kabupaten Karanganyar ini putus, Pak. Ya, yang ada di Colomadu sama ada yang di wilayah Karanganyar kotanya. Lah, kenapa kok bisa terputus dan dikelilingi Solo gitu? Kenapa untuk Kabupaten Karanganyar yang di bagian barat ya? Ya itu ya alasan historisnya memang pembagian wilayah waktu itu tentu antara Kasunanan dan Mangkunegara mempertimbangkan wilayah yang subur, yang tidak subur, yang kurang subur dibagi supaya rata kayak Jogja dan Solo juga gitu. Yang ke,
Yang kedua, dulu itu sebenarnya yang penting bukan wilayah, yang penting SDM. Maka disebut adanya ngitung itu mesti cacah karya. Ya, tadi makanya Mangkunegara waktu pertama kali diberi wilayah 4.000 itu, 4.000 itu sebutannya 4.000 karya. Karya itu sebenarnya menunjuk jumlah penduduk, bukan luas wilayah. Nah, itu zaman dulu penting sekali kan, penduduk masih jarang. Itu historisnya begitu. Nah, bahwa kemudian kok wilayahnya mencelat ke sana-sana, ya. Ya alasannya, ya tadi mungkin alasan wilayahnya dibagi supaya ada wilayah yang subur, juga ada wilayah yang kurang subur. Juga kedua, Mangkunegaran mempunyai wilayah yang kemudian dikembangkan menjadi industri pabrik gula di Colomadu itu. Itu kan terjadi pada akhir abad 19 bersama dengan Colomadu. Nah, mungkin saya enggak belum apa tahu alasan yang spesifik, tapi bahwa Mangkunegara mendirikan pabrik-pabrik ini kan sebenarnya mengambil lahan-lahan tanah lungguh atau tanah apanase yang dulu menjadi gajinya para pegawai keraton, kemudian di reorganisasi diambil oleh kerajaan untuk pengembangan usaha. Bahwa tanah-tanah lungguhnya tidak hanya di Karanganyar atau Wonogiri, tapi juga ada sebagiannya di wilayah yang sekarang kita kenal Kalioso atau Colomadu, ya bisa saja terjadi. Batas wilayah waktu itu ya tidak harus bulat atau harus lurus ya, bisa melompat-melompat meskipun tidak ada ya, iya. Itunya sambungannya betul ya, itu sekarang tidak ada sambungannya, dulu mungkin ada sambungannya secara konsep zaman dulu loh ya, jangan dilihat dari sekarang. Seperti loh, pembagian wilayah Mataram Jogja dan Solo itu kan ada wilayah Solo yang berada di wilayah Jogja, itu disebut daerah enklav. Wilayah Jogja ada juga yang di Solo. Imogiri itu kan ya wilayah Sunan di situ, Sultan di situ. Ini kan daerah enklav. Nanti Mangkunegaran itu punya wilayah yang ada di wilayahnya Jogja. Penataan wilayah ini memakan waktu bertahun-tahun, bahkan sering terjadi konflik perang desa. Ini tadi ngitungnya itu bukan garis batas tanahnya. Ngitungnya pokoknya ini duit penduduk 10 juta. Dipano 5 juta eding gitu loh. Nah, soal nanti penduduknya mencarnya di mana itu urusan belakang. Itu karena tekanannya pada pembagian karyo, cacah karyo. SDM menjadi sangat penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.